hari ini libur lagi jadi bakul. Semua jadi bakul ya sekarang. Gila. Asik ya, udah ngerasain asiknya ya jadi bakul. Sekarang jadi manajer band lagi. Ayo cepet. Lah kamu enggak jualan loh nanti? Libur lah, manggung kok. Manggung dulu ya. Kayaknya sudah mulai kembali gitu. Banyak yang kontak lagi tentang perpanggungan. Iya, dadah. Kamu Jakarta ini? Yuk, kira-kira melu. Ini baik. Oh, ini mau. Bayari urung mau ayame mau. Saya punya 5 loh. 5 warung. Udah makanannya itu mas. Dadah. Budi Tessa mana? Oh itu. Udah manggung yang masih virtual. Tapi kayaknya itu ada expo-exponya. Tapi katanya itu virtual. Tetap virtual ya. Mudah-mudahan ini jadi batu loncatan untuk akhirnya bisa mulai lagi apa perpanggungan yang sebenarnya. Yang sebenarnya mulai. Di Biak aja udah rame tuh kotak kemarin. Oh ya pas pon itu ya? Iya. Apakah? 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 Isin deh. Isin tak ini loh rambut ini. Selamat datang sama kecemilan. Udah lama ya? Foto-foto gini. Jangan dulu. Aneh rasanya foto-foto. Kalau Pertamina bikin Smexpo, kita bikin Sukamti Corner, Sukamti Food Corner. Ini kan jualannya tetap jalan. Loh, kan sudah jalan sendirinya. Jalan dengan sendirinya. Keren ya. Berarti pandemi ini sebenarnya malah iya. Pandemi ini sebenarnya membentuk kita malah untuk lebih kreatif. Nah, manusia harus punya insting bergerak terus. Demi kehidupan harus punya usaha daripada sebaliknya, ya toh? Iya. Nah, mereka itu bikin wadahnya ceritanya. Gitu, kalau kita kan wadahnya di jalanan, mereka wadahnya virtual. Berbagai langkah produktif ini dilakukan sebagai wujud implementasi. Ini adalah sebuah fokus pada virtual exhibition dan juga marketplace yang ditujukan untuk lebih mengembangkan UMKM mitra binaan. Nah ini juragan Sate Master. Sudah banyak ya katanya sekarang. Oh, buka cabang di mana-mana sekarang. Wah, luar biasa. Mas Erik tuh udah punya tumpeng menoreh. Dulu kalau enggak ada pandemi dia ngeband terus. Ngeband terus, enggak ada waktu untuk mikir kayak gitu. Ini slow mikir yang lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena dengan begitu kan ada serapan toh juga. Jadi akhirnya juga menjadi serapan tenaga kerja gitu. Orang jadi gak nganggur lagi, ya kerjaan bisa kerja di tempat Mas Koni, kerja di tempat Mas Ulok. Lagi Mas Ulok kan sekarang buka cabang banyak, jadi serapannya semakin banyak. Ada atau tidak ada kita, usaha-usaha kita ini jalan. Toh nanti kalau semuanya berjalan normal lagi ya, ini bisa diteruskan, tapi dipegang orang lain mungkin ya. Jadi malah sumbernya banyak dari usaha yang sekarang kita bikin waktu pandemi. Tetap jadi pemasukan kita, ngeband juga tambah jadi pemasukan. Wah, jadi double pemasukannya. Kalem sekali ya. Drummer kalem ya. Akustik. Oh, iya. Enggak keringetan. Oh iya.
jadi meninggalkan zona aman kita masing-masing untuk tumbuh lagi dari di luar ekspektasi lagi ya. Mungkin waktu dulu nggak mungkin bisa mau jualan tuh nggak mungkin tahun ini mau jualan nggak mungkin gitu, semuanya sebodoh mungkin, tapi sekarang wah. Kedatangan kami bertiga ini kesini mau menindaklanjuti ya. Ide yang kemarin itu ternyata didengerin di mobil enak banget. Yang mana itu? Endang Sukamti. Didengerin di mobil. Lagunya Dewan 19 dibawakan Endang Sukamti. Tuntai ini, wah next apa ini? Gak ada menaik ini. Kenapa tidak dibuat satu album sekalian?